Orang ini tidak sengaja menemukan seekor kucing yang badannya ditutupi oleh lumpur. Dia menggeong seakan dia terlihat sudah sangat tidak nyaman dengan keadaannya. Pria ini pun membawa anak kucing pulang dan segera membersihkannya. Anak kucing harus dimandikan 5-7 kali agar badannya benar-benar bersih karena lumpur yang menutupi badannya sangatlah tebal. Setelah dibersihkan, anak kucing pun segera dibawa ke dokter untuk diperiksa kesehatannya. Sesampainya di dokter, anak kucing dicek dan diberikan vitamin. Syukurlah anak kucing sudah terlihat jauh lebih baik dan dia juga bertemu dengan teman perkucingannya. Dia akhirnya kembali menjadi kucing yang sangat lucu dan sehat. Wah, selamat ya kucing kamu. Akhirnya mendapatkan perawatan dan keluarga yang sangat baik kepadamu. Menurut kamu, apakah anak kucing ini sangat cantik?